Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah dan juga mustami'in mustami'at dimanapun berada, rahimakumullah, segenap umat Islam yang semuanya semoga selalu dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, dijauhkan dari segala bala, dari segala bencana, dari segala fitnah, dari segala wabah, terutama COVID-19, dan segala wabah yang merenggut nyawa khususnya, dan dari segala penyakit, dan juga dari segala kerugian-kerugian, dari kehinaan, terutama semoga semua muslimin muslimat dijaga oleh Allah dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu ammarah, dari tipuan dunia, karena kerugian kecelakaan yang sesungguhnya bukan ketika manusia terkena musibah dunia, penyakit umpamanya, ya, termasuk COVID, kena COVID, atau kerugian materi, ya, atau kurang pengetahuan di dalam urusan dunia, kurang punya keahlian di dalam urusan dunia, tidak punya jabatan dan gelar di dunia. Nah, ini bukan merupakan kerugian yang sesungguhnya. Kerugian sesungguhnya adalah ketika manusia tidak mendapatkan anugerah iman kepada Allah. Ketika manusia tidak mendapatkan anugerah bisa beribadah kepada Allah, bisa melakukan perintah Allah, bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Fahami oleh kita, inilah kecelakaan yang sesungguhnya. Ini kerugian yang sesungguhnya. Selama manusia beriman kepada Allah dan mati membawa imannya, selama manusia di dunianya beramal soleh, bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya dan mati di dalam ketaatannya, maka kerugian apapun di muka bumi ini sampai kematiannya pun tidak merupakan kerugian. Fahami. Dan tidak merupakan kecelakaan. Karena segala musibah yang Allah timpakan kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa, ini tetap akan menjadi ganjaran bagi orang tersebut. Mukmin itu ganjarannya itu dari berbagai penjuru, berbagai arah. Ada ganjaran dari melakukan perintah,
dari sholat, saum, zakat, haji, umroh, gitu kan? Yang diperintahkan silaturahmi, gitu kan? Mencari ilmu, baca Quran, baca sholawat, berzikir, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan sebagainya, sedekah, jariah, hadiah dan sebagainya, ini amalan yang diperintahkan oleh Allah. Kan dapat pahala dari menutup aurat, kan? Dari dakwah, dari mengajarkan ilmu kepada yang lain, mendidik akhlakul karimah kepada yang lain di samping diri kita. Ini semua adalah melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, akan dapat pahala sekecil apapun amal soleh. Yang kedua, orang yang beriman itu akan dapat pahala itu ketika menjauhi larangan-larangan Allah, akan dapat pahala, ya? Menjauhi dusta, menjauhi jalir janji, menjauhi ghibah, menceritakan aib orang lain, kesalahan orang lain, gitu kan? Menjauhi namimah, ngadu-ngadu, gitu kan? Istilahnya ngadu domba. Menjauhi sumpah palsu, menjauhi apalagi memusuhi yang lain, menjauhi judi, menjauhi ekonomi dengan cara riba, gitu kan? Menjauhi mencuri, menjauhi menggosok, kan? Merampas hak orang lain, menjauhi meminta dengan paksa kepada yang lain yang bukan haknya, ya? Menjauhi zina, menjauhi apalagi, ya? Menyakiti hati orang lain, menyakiti jasmaninya juga, memukul dan sebagainya, apalagi sampai membunuh. Menjauhinya karena Allah. Maka dari setiap kita menjauhi dari segala yang dilarang oleh Allah, dari mulai yang haram sampai yang makruhnya, maka kita dapat pahala dari menjauhi itu. Kita dapat pahala. Lalu ada lagi pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Apa? Ketika orang beriman itu mendapatkan musibah, ya? Lalu ridho, sabar, ridho kepada kepastian Allah, kasih sakit, kan? Dikasih celaka, walaupun hanya tertusuk duri, walaupun hanya tersandung, kan? Terpleset dikit saja, tapi ridho, ya Allah, ini kepastianmu, saya tidak mungkin, kan? Bisa lari dari kepastian engkau, ya Rab, karena engkau sudah memastikan di azalinya bahwa saya harus terpleset hari ini, harus jatuh hari ini, kan? Harus sakit hari ini, harus tertusuk duri hari ini, kan? Saya ridho, ya Allah, karena tidak ada satupun kejadian di alam semesta kecuali engkau telah tetapkan dari azalinya. Okay? Saya sabar, ya Allah. Saya terima, ya Allah. Saya ikhlas, ya Allah. Ketika kita sabar, dan kalau mendapatkan musibah sekecil apapun, kita akan dapat pahala, dapat rahmat, dapat barokah derajat yang tinggi. Apalagi jika kita mendapatkan ujian musibah itu besar, kan? Ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan anak, gitu kan? Ini kan musibah yang besar. Dikasih penyakit-penyakit yang berat, kan? Ini musibah besar. Ingat, segala musibah-musibah duniawiyah, kerugian duniawiyah, semuanya
akan menjadi pahala. Asal syaratnya kita ridho, kita bersabar. Ya. Makanya kenapa kita dilarang menangis? Ya. Oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi ketika ditinggalkan, meninggal dunia oleh suami dan sebagainya, itu kan? Dilarang kita. Ya. Karena apa? Karena khawatir hati kita ini dengan sikap seperti itu menjadi tidak ridho kepada kepastian Allah. Akhirnya terus menyalahkan Allah, akhirnya terus sampai komen-komen yang tidak baik kepada Allah. Kenapa Allah kepada saya? Kenapa? Kenapa? Kok jadi mendikte Allah? Padahal segalanya punya Allah. Hak prerogatif Allah. Ya gimana Allah saja? Bukan Allah gimana makhluknya, tapi makhluk gimana Tuhannya. Tidak akan mampu makhluk kan melawan takdir Tuhannya. Dan su'ul adab, dosa yang besar jikalau si makhluk tersebut komen yang tidak baik kepada Tuhannya, buruk sangka kepada apa yang diperbuat oleh Tuhannya, ya? Maka dilarang, kecuali tangisan-tangisan yang memang lahir dari orang-orang yang hatinya sudah kuat, ya? Atau tangisan-tangisan yang wajar-wajar saja, tangisan kasih sayang, enggak apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditinggal, ketika ditinggalkan oleh putranya Sayyidina Ibrahim radhiyallahu ta'ala yang masih kecil, beliau meneteskan air mata. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, air mata apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ini air mata kasih sayang. Air mata kasih sayang, ya? Bukan air mata tidak ridho, bukan. Itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Allah, 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 Allah. Maka segala sikap atau ucapan-ucapan yang menunjukkan kepada tidak ridho, itu hukumnya haram. Ya. Dari itu, wah, sampai menjerit-jerit, sampai nyobek-nyobek pakaian, cakar-cakar dan sebagainya, ya, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, gitu kan? Nah, ini haram, kan? Ini haram, paham? Niyahah itu bukan hanya ada dalam situasi ketika ditinggalkan mati, bukan? Hatta ketika kehilangan motor sekalipun boleh jadi orang niyahah. Karena niyahah itu ya, diambil dari kata menjerit-jerit. Ya. Menjerit-jerit. Ya. Kehilangan uang sampai menjerit-jerit, pukul-pukul itu, pukul-pukul ini dan sebagainya. Ini perilaku yang dosa ini, dosa ini. Dosa. Ya. Karena yang dimaksud dengan niyahah bukan tangisannya, tapi sikap itu lahir dari hati yang tidak ridho, ya, dari hati yang tidak ridho. Maka ketika kita menyikapi ujian Allah apapun, ketika disikapi dengan hati yang tidak ridho, walaupun tidak ada perbuatan apa-apa yang dilakukan oleh jasad, tidak mengeluarkan kata-kata kotor sekalipun, kalau hatinya tidak ridho, Allah Maha tahu kepada hati kita. Maka hati kita hati yang berdosa kepada Allah. Kalau ditambah dengan jeritan-jeritan, maka jeritan itu dosa. Ditambah dengan pukulan-pukulan, merobek pakaian, maka perbuatan itu juga dosa. Fahami, fahami. Hayati oleh kita semua. Namun ketika ridho, jangankan besar kerugiannya, masya Allah, sedikit saja kena duri. Disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW, ini jadi sebab diampuni dosa.
mendapat rahmat. Dalam Quran disebutkan orang yang sabar itu, masya Allah, dikasih kabar gembira dari Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat musibah apapun, kan, hanya terkena duri, segalanya ya, dikembalikan kepada Allah, ridha. Ucapan yang diucapkannya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan diucapkan ketika ada orang yang mati saja. Bukan, hatta ketika kita terkena duri sedikit saja, tersenggol sedikit saja, tersenggol oleh teman kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Inna lillah itu adalah pengakuan dengan hati yang diucapkan oleh lisan. Ya Allah, segala sesuatu kami ini semuanya milikmu, ya Allah. Dengan semuanya milikmu. Kalau segalanya milikmu, artinya di apa-apain ya terserah engkau, ya Allah. Ya? Segala sesuatu makhluk semuanya milikmu. Baik dan buruknya semuanya kaulah yang menentukan. Saya tersenggol, semuanya engkau yang menentukan. Engkau yang memastikan bahwa saya saat ini harus tersenggol, saya saat ini harus tersandung, saat ini harus itu dan ini sebagainya, ya? Kami pasrah karena kami semua milik siapa? Milik Allah. Ya? Semua milik Allah. Jasad ini milik Allah. Lillah. Inna lillah. Inna itu apa? Sesungguhnya kami semua. Kami semua itu siapa? Semua makhluk. Bukan kami ini manusia saja. Bukan kami ini. Kan? Ingat. Muslim saja, bukan. Inna sesungguhnya kami semua, semua ciptaan engkau ya Allah. Lillah, milik engkau ya Allah. Diciptakan oleh engkau, dibolak-balik oleh engkau. Inna lillah, milik Allah. Langitnya milik Allah, buminya milik Allah, aras kursi, surga, neraka, semua dan penghuninya, isinya semua milik Allah. Diatur oleh Allah, dipastikan nasibnya oleh Allah, segalanya oleh Allah. Allah, 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 Allah. Maka ketika kita mendapatkan ujian dari Allah sekecil apapun, hadirkan keyakinan hati ini, hadirkan keridhaan hati ini, bahwa kita segala sesuatu kita semuanya milik Allah, dibolak-balik oleh Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah semuanya. Ketika ungkapan itu keluar dari lisan seorang mukmin, dari hati kan, yang penuh yakin dan penuh keridhaan kepada Tuhannya, kepada apa yang dipastikan oleh Tuhannya, maka Allah berjanji, Allah akan kasih kabar gembira kan. Apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu kan akan dikasih warna-warni rahmat. Akan dikasih warna-warni salawat oleh Allah. Allah bersalawat sama hamba tersebut. Allah menghujankan kasih sayangnya kepada hamba tersebut, dan Allah memberikan ampunan kepada hamba tersebut, dosanya diampuni oleh Allah, masya Allah. Dan di ujung ayat tersebut, ya, orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika mendapatkan musibah sekecil apapun, lalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit kepala, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Flu, inna lillah wa inna ilaihi semuanya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan apapun, kan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, pahami oleh kita. Jadi segala musibah dunia ketika ridha,
akan mendapatkan ganjaran. Jadi kalau mendapatkan ganjaran, ingat, kalau mendapatkan derajat yang tinggi, apa ruginya? Yang disebut musibah itu mana? Kan diganti oleh Allah dengan kasih sayangnya, kan diganti oleh Allah dengan ampunannya, kan diganti oleh Allah dengan ditinggikan derajatmu, kan diganti oleh Allah dengan dimasukkannya kamu kepada golongan hamba-hambanya yang mendapatkan petunjuk darinya. Dosamu habis, derajatmu tinggi, kasih sayang Allah dihujankan. Subhanallah, Masya Allah. Coba, apa yang disebut kerugian itu? Apa yang disebut musibah? Ya? Makanya musibah yang hakiki bagi orang yang beriman justru ketika imannya dicopot. Na'udzubillah min dzalik. Ketika hidayahnya dicopot. Tadinya rajin sholat, tiba-tiba jadi berani meninggalkan sholat fardu. Ini musibah. Ini kecelakaan yang sesungguhnya. Ketika tadinya suka pakai jilbab, tiba-tiba kan dia membuka jilbabnya. Ini musibah yang hakiki. Dia berani memperlihatkan auratnya. Allah, Allah, Allah. Kepada yang bukan mahramnya. Tadinya dia rajin mengaji, rajin wirid baca salawat. Lalu tiba-tiba dia berubah. Dia duduk di majlis tukang menceritakan aib orang. Dia berubah, dia pegang HP. Lalu dia tercuci otaknya dengan pemikiran-pemikiran yang menggiring dirinya, menggiring hatinya, mengikuti jalan hidup orang-orang tersebut yang menggiring kepada keburukan akhlak. Ada WA, kan? Ada lihat di FB, tersebar, ada status, ada kata-kata di sana yang kata-katanya menjelek-jelekan si A, menjelek-jelekan si B. Merasa setuju, lalu merasa cocok. Ini teman saya, ini perlu disiarkan lagi oleh saya. Merasa bahwa kita sedang berbuat kebaikan, padahal kita sudah dicuci hati kita, dicuci perasaan kita, dicuci akal kita, diisi dengan apa? Dan dengan kegelapan, dengan kesesatan, dengan keburukan sifat. Faham? Ini kecelakaan yang hakiki. Faham? Ini kecelakaan hakiki. Yang tadinya rajin mencari ilmu kepada ulama, tiba-tiba kan di suatu waktu menjauh dari ulama, gak mau ngaji lagi. Tadinya rajin baca Quran, tiba-tiba berhenti baca Quran. Rajin nonton film ABCD dan sebagainya. Ini kecelakaan yang sesungguhnya. Faham oleh kita? Faham? Tadinya rajin berkumpul dan bersahabat dengan ahli berjamaah, dengan ahli majelis ilmu, ahli majelis zikir. Tiba-tiba jauh daripada ahli majelis ilmu, ahli majelis zikir, jauh dari masjid, kan? Kerjaannya shopping terus di mall dan di pasar. Ini musibah yang sesungguhnya. Kehilangan iman, kehilangan Islam, kehilangan hidayah, kehilangan taufik. Ingat, ini musibah yang sesungguhnya. Yang harus lebih ditakuti ketimbang COVID-19. Orang kena COVID, mati. Wah, saya takut. Lalu, kalau kamu takut sampai kapanpun, apakah kamu tidak akan mati? Tentu semua manusia pasti mati. Dan kematian dan segala faktor penyebabnya sudah ditentukan oleh Allah. Waktunya, tempatnya sudah ditentukan oleh Allah. Tidak akan terjadi COVID-19 menjadi sebab kematian kepada orang yang oleh Allah, kan? Sebab kematiannya bukan dengan itu. Walaupun sudah kena juga, nanti akan disembuhkan lagi oleh Allah.
Kenapa? Karena Allah tidak memastikan kematian ini dengan sebab COVID. Yang dimatikan oleh Allah dengan sebab COVID itu dari azalinya juga sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan tertukar satu sama lain. Pahami? Jadi kita gak usah takut. Yang jelas kita harus menjalankan protokol kesehatan, itu yang jelas usaha kita, dan berdoa terus. Nah, tapi jangan takut. Jangan takut, karena semuanya sudah dipastikan si A dan si B. Oh, itu sudah kepastiannya. Pahami oleh kita semuanya. Yang sudah dipastikan oleh Allah bukan sekedar jodoh saja. Seperti halnya sekarang kita berada dalam majelis bersama-sama mendoakan pengantin baru yang sudah melaksanakan akad ya barusan. Yang tadinya Buya juga mau ikut hadir, mohon maaf ya karena Buya berangkatnya dari Jelegong. Tadi menikahkan dari Margasi terus ke Jelegong terus ke Soreang, dari Soreang barusan ke sini. Sekarang dari sini harus kembali lagi ke Margasi lagi. Mohon maaf tidak hadir pada waktu akadnya. Namun kita sama-sama ikut mendoakan. Ya, dan pahami oleh kita hatta perjodohan semuanya, ya. Bukan cuma perjodohan juga, segalanya sudah dipastikan oleh Allah. Segalanya. Hatta sampai ujung ceritanya si A akan menjadi ahli surga, si B akan menjadi ahli neraka. Lalu si A pangkatnya ada yang nabi, rasul, ada yang ulul azmi, ada yang wali. Pangkat kewaliannya ada di sini, di sini, di sini, di sini. Dia akan menjadi ulama, pangkat keulamanya, keilmuannya di sini, 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 sini. Dia akan menjadi orang yang soleh, dia akan menjadi orang yang mati syahid, dia akan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Bukan kebetulan. Bukan. Dan bukan hal yang baru, bukan. Walaupun penampakannya baru, tapi ketetapannya ketetapan yang lama. Ya? Yeah? Pahami, ketetapannya ketetapan yang lama, walaupun pendohirannya baru. Sepertinya baru sekarang ditentukannya, tidak, ditentukannya dari azalinya. Lalu proses, kan? Proses pendohirannya dicicil oleh Allah, kan? Dicicil oleh Allah sedikit-sedikit. Ini dalam proses pendohiran segala yang sudah ditetapkan oleh Allah di azalinya. Nah, kita doakan mudah-mudahan pengantin baru ini semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dihujani dengan keberkahan dalam rumah tangganya, dihujani dengan kasih sayang, dihujani dengan petunjuknya, dihujani dengan taufiknya, dihujani dengan kebahagiaan dan nikmat, dihujani dengan rezeki yang halal, yang baik, yang barokah, yang gampang, dihujani dengan segala kebaikan zahir dan batin, dan dipanjangkan umurnya dengan penuh nikmat dan karunia Allah, dan diakhiri hidupnya dengan husnul khotimah dan diberi keturunan yang soleh-solehah yang menjadi qurrata a'yun, yakni menjadi kekasih-kekasih Allah dan kekasih-kekasih Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kekasih para kekasih Allah semuanya. Dan semoga semuanya menjadi imam-imam bagi ketakwaan dan imam-imam bagi para ahli ketakwaan. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dari segala musibah, dijauhkan dari segala kejelekan zahir dan batin, dan dijauhkan dari kedzaliman makhluk, dan diselamatkan dari jelek-jeleknya takdir Allah. Dan doa ini semoga Allah berikan pula kepada kita semua yang hadir.
kita semua yang ikut menyimak acara yang mulia ini, walaupun hanya melalui rekaman, dan bagi seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.